Full Dream ini 188, sekarang sudah hari yang ke-6 kalau nggak salah ya, 6 atau ke-7, nanti Anda bisa lihat. Karena kita menghitungnya adalah pertama, hari pertama itu pada saat pindah, dipindahkan dari World Dream ke KRI Dr. Soeharto itu hari pertama. Kemudian masih berada di jalan karena dari Selat Durian sampai ke Sebaru itu butuh waktu, dan kemudian sekarang ada di Sebaru. Kondisinya seluruhnya sudah kita periksa, hasilnya negatif untuk Corona Virus Disease 19, COVID-19 negatif seluruhnya. Kemudian kondisi fisiknya sejak hari pertama sampai dengan sekarang dengan observasi yang ketat sesuai SOP. SOP ini juga kita lakukan di Natuna sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan observasi antara Natuna, Sebaru, nggak ada. Memang standarnya seperti itu gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan tiap 12 jam, kita sepakati dengan mereka adalah pagi selesai makan pagi dan malam selesai makan malam. Dari 188 orang tidak didapatkan keluhan yang signifikan mengarah kepada gejala influenza sedang maupun influenza berat. Ada 1-2 yang ngeluh pinggangnya sakit karena habis ngangkat lemari, itu bukan, nggak ada hubungannya sama itu. Oleh karena itu bukan berarti nggak ada keluhan sama sekali, tetapi nggak signifikan. Nah, mereka baik, tidak ada keluhan. Kemudian rata-rata suhu tubuh yang paling tinggi yang kita dapatkan dari jumlah itu adalah 37,2, tapi sekarang sudah turun lagi. Nggak tahu, mungkin dehidrasi, terlalu banyak berjemur atau gimana ya. Kondisinya baik. Mudah-mudahan ini berlangsung terus sehingga diharapkan pada akhir masa observasinya yang 14 hari nanti kita akan periksa lagi spesimennya, dan kalau negatif maka mereka akan kita kembalikan kepada keluarganya. Tentunya dengan sebuah keyakinan bahwa mereka oke, sehat, dan keluarganya tidak usah khawatir untuk menerima mereka.